Pertama-tama kita setting dulu APN-nya, kita pakai yang internet ya. Nah, kalau udah selesai working ini, habis itu kita kembali, kita ke HTTP injector-nya, kemudian kita klik yang gambar file itu. Nah, kita klik import config. Setelah itu kita cari tadi tempat kita downloadnya ada di mana, namanya Exis Game ya. Nah, kalau udah kayak gini, setelah itu kita langsung klik aja mulai. Untuk linknya ada di deskripsi ya.